Ketika saya lalu sini dalam pukul 3 lebih hujan lah kan. Jadi hujan agak betul-betul lebat tu dalam pukul 5.30 lah. Lama-lama. Ha, 5.30 lah. Lama dan air naik penuh ke jalan ni lah. Menyebabkan tanah runtuh. Ramai pengguna lah sebab jalan ni melalui ke apa ni. Baru juga Tropika dengan ada dua rumah yang apartment kondo sini atas lah. Air tadi paras dalam paras lutut. Ha, ada satu pokok tumbang ke itu. Menyebabkan blok air tu lah. Blok air dan juga sistem perbalitan mungkin agak kecil kan. Itu yang air tu melimpah ke jalan raya. Kita mohonlah supaya dia orang mempercepatkan apa ni pembaikan jalan ini dan juga sistem perbalitan ni di naik taraf lah supaya tidak berulang lagi kejadian seperti ini.